mesin Daihatsu ya. Ini tipenya tipe 515. Bisa untuk lurus, jahit lurus, zigzag plus dalam motif bisa ada. Motif. Ini pakai camnya. Kalau motif pakai cam, camnya seperti ini. 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 Ini macetnya tadinya. Ini zigzag ya. Oh. Suaranya halus suaranya. Nah ini jahit lurus, jahit sisi, jarumnya di sisi, di pinggir ya. Ini suara jahit lurus. Ini jarum buat di tengah. Ini dia jarumnya buat di pinggir. Ini pengaturnya di sini. Nah, siksak ke sini. Pengaturannya di sini siksak. Nah, ini ada penguncinya ya. Nah, ini tinggal diputar aja. Nah, ini siksak. Nah ini bagian depan. Mesinnya mesin udah lama. Ini gak pakai gear bawah ya. Gak pakai blok. Ini masih nah, ini bloknya seperti ini. Jadi gerak gerak siksaknya seperti ini lah gerak siksaknya ya. Begini sih gerak siksaknya seperti ini. Masih tipe lama ini sini. Berat besi. Nah, ini mesin apa cam bagian atasnya, mesin di atasnya buat camnya. Camnya di sini nih, itu nempelnya. Nah, camnya di sini nempelnya ini. Ini ada penguncinya di sini, ini ada lubang juga. Tinggal tekan ya, ini. Seperti ini. Mesin bagian atasnya di sini dipajang. Pasangnya di sini. Nanti dites jahit ya. Sekarang ya masih tahap uji coba. Nah, ini mesinnya seperti ini. Ini tampilan mesin bagian atasnya. Buat camnya buat motif. Ini bagian bawahnya. Neci tipe 1E515 buat zigzag lurus motif. Nah ini yang unik, ini bagian tetabannya seperti ini. Menurut ini pada tiga buat tiga aja ya, tiga apa buat di pinggir zigzag buat motif yang unik ini kayak gini tampilan tatabannya, tampilan plat atasnya seperti ini di sini. Kayaknya lumayan banyak ini cam. Ini buat motifnya seperti ini, buat motif-motifnya.